أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Semuliakan Tuan Imam, dihormati Tuan Pengurus, Tuan-tuan Ayatan Kuasa Masjid Kota Damansara, seterusnya Tuan-tuan Guru, para Asatizah, Tuan-tuan para Jemaah Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat kita bersama-sama pada pagi ini menaikan fardu subuh secara berjemaah, dan masih lagi kita berada di Dewan Salat ini di samping mengekalkan wuduk, mendengar majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan setiap detik saat kita berada di rumah Allah ini akan mendapat pahala yang berganda-ganda, insya-Allah dan alhamdulillah. Ya, tajuk kuliah subuh pada pagi ini berkenaan dengan satu tragedi berdarah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman kita sekarang ini kita lihat, ya, yang berlaku di bumi Filistin, iaitu terutama di Gaza, ya. Yang sekarang ni kita lihat kan, pada peringkat awal itu pada 7 Oktober tu ramai di kalangan jemaah kadang pakai maflar dan sebagainya, kan, bagi mengingati. Sekarang hampir-hampir kita melupakan, bahkan kadang-kadang di setengah masjid dan surau kan nak buat kunut nazilah kan dalam waktu subuh, nak tambah seperti mana imam kita buat pun mereka tak buat, seolah-olah melupakan. Sedangkan di saat-saat inilah mereka mendapat lebih teruk, sehingga mereka merasakan setiap orang yang berada di bumi Gaza ini mereka tidak terselamat daripada dibom atau kanak-kanak mereka, yang mana mereka tidak bercita-cita tinggi. Kenapa? Mereka mereka yakin mereka tidak akan hidup lama. Di waktu kecil lagi mereka akan dibom dan mati, begitulah. Ya. Apabila kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berlaku peperangan Badar, ya, kita lihat peperangan ini pun tidak seimbang, di mana tentera Islam seramai 313 orang. Kemudian mereka hanya mempunyai 70 ekor unta dan 2 ekor kuda perang. Dan begitu juga senjata yang digunakan untuk peperangan pun tidak komplit. Sebahagian menggunakan panah, sebahagian menggunakan pedang, dan begitu juga tak kurang banyaknya menggunakan pelepah-pelepah tamar. Berbanding dengan puak kafir musyrikin Quraisy, yang mana mereka siap dengan 1,000 ekor kuda perang dan komplit dengan persenjataan mereka, kan, sudah tentu mereka yakin dapat menumpaskan, bahkan dapat menghapuskan orang-orang Islam, tak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi apabila peperangan ini berlaku, pertolongan Allah kepada kaum muslimin, ya, kerana berkat kesabaran mereka, jadi lebih 70 orang terbunuh di kalangan kaum musyrikin. Begitu juga lebih 70 menjadi tawanan. Ini satu peperangan yang memalukan. Dan kita boleh nampak persamaan begitu di bumi Gaza ini, ya. Walaupun di pihak tentera, ya, yang mana mereka asalnya bukan tentera pun, mereka hanya pejuang, ya, pejuang. Tetapi kita lihat kematian di pihak mereka rendah. Bahkan di pihak Zionis dan sekutu-sekutu mereka, kan, hampir mencecah 10,000 orang, termasuk berbagai negara, ya. Tetapi yang malangnya, mereka melepaskan amarah mereka,
ya, dengan mereka tidak mengenal siapa musuh mereka. Mereka pukul rata, semua sekali terkena, iaitu termasuk kanak-kanak, wanita, orang-orang tua. Kan jumlah mereka yang terbunuh lebih 23,000 yang sekarang kita lihat di bumi Gaza. Kita kembali kepada kisah yang dikatakan Ar-Raji dan Bi'ru Ma'unnah ini. Ya. Rentetan daripada peperangan Badar ini, berlakulah satu lagi peperangan, iaitu peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud juga kita lihat bagaimana tentera kaum muslimin yang asalnya 1,000 orang berhadapan dengan kaum musyrikin 3,000 orang. Dalam 1,000 orang ini pun 300 orang di kalangan tentera muslimin ini dibawa lari oleh ketua munafikin iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tinggallah hanya 700 nak berhadapan dengan 3,000 tentera musyrikin. Ya. Tetapi pada pusingan yang pertama, umat Islam mendahului dan menjuarai peperangan tersebut. Ya. Dan dengan kelemahan umat Islam ataupun tentera Islam ketika itu melanggar perintah Nabi. Nabi pesan, jangan ada di antara kamu yang Nabi tempatkan 50 orang di atas Jabal Rumah tersebut. Jangan ada di antara kamu turun kecuali setelah mendapat arahanku. Bila orang-orang kafir ketika itu menggunakan strategi untuk mereka meninggalkan harta benda mereka apabila mereka berada dalam keadaan yang hampir kalah. Jadi strategi yang digunakan oleh panglima perang orang-orang musyrikin iaitu Khalid Al-Walid yang ketika itu belum Islam memang menjadi, ya, itu menguji keimanan umat Islam, yang mana satu persatu daripada 50 orang yang Nabi tempatkan di atas bukit tersebut mereka sibuk mengutip harta hingga yang tinggal hanya 10 orang. Perkara ini disedari oleh Khalid Al-Walid, lalu dia buat satu U-turn dan menguasai bukit tersebut hingga menyebabkan pertahanan umat Islam kucar kacir. Ya, dan hinggalah menyebabkan Nabi SAW dikhabar anginkan bahawa Nabi pun turut terbunuh. Ini disebabkan faktor tidak akur dan tidak patuh kepada pemerintah. Ya, pemerintah Islam ketika itu, ya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas 3 bulan daripada peperangan Badar ini, datanglah suku Adal, Bani Al-Qarah, Bani Lihyan datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta Nabi hantar satu delegasi untuk mengislamkan mereka. Ya, ini satu perangkap daripada orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendengar berita Islam ini nak dikembang luaskan, apatah lagi permintaan daripada mereka sendiri, Nabi pun mengutus di kalangan sahabat lebih kurang 10 orang menurut satu riwayat. Ya. Di antara mereka-mereka ini iaitu diketuai oleh Ashim bin Sabit, Zaid bin Dasinah, ya, Marsam bin Abi Marsam, Abdullah bin Tariq dan beberapa orang lain, ya, Khubaib bin Adi dan sebagainya. Dan apabila delegasi umat Islam yang nak berdakwah ini, yang mereka datang semata-mata untuk berdakwah, untuk mengajar tentang Islam, sampai di satu perkampungan di desa Ar-Raji, mereka melihat dalam jarak penglihatan mereka bahawa ada satu kumpulan yang jumlahnya ratusan orang siap dengan peralatan memanah. Dan ini menyebabkan delegasi umat Islam ini menjadi curiga dan ragu. Lalu mereka ni datang dengan membawa ilmu di dada untuk menyebarkan Islam, bukan datang untuk berperang, ya. Jadi keadaan mereka tersebut ketika itu menyebabkan mereka mencari tempat perlindungan di sebuah bukit. Lalu wakil-wakil tadi iaitu dari kalangan Bani Adal, Bani Al-Qarah dan Bani Lihyan ini, mereka mengatakan, kami ni sebenarnya datang nak berbincang. Kalau kamu turun dengan selamat, kami tidak akan mengapa-apakan kamu. Lalu ketua delegasi sahabat ini, Asim bin Sabit radhiyallahu anhu, mengatakan bahawa kami sekali-kali tidak akan menerima jaminan ataupun perlindungan daripada orang-orang kafir. Ya, manakala 3 orang sahabat lain iaitu Abdullah bin Tariq,
Zaid bin Dasinah dan Khubaib bin Adi mereka berijtihad. Mungkin ada benarnya mereka ini nak berbincang. Ya. Maka yang di atas tadi iaitu Hashim bin Sabit doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia dapat merasakan perkara-perkara yang mendatang yang akan terjadi. Lalu berdoa, ya Allah sampaikanlah berita kami yang dalam keadaan begini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga orang sahabat yang turun ini, sebaik saja mereka turun, mereka ditangkap dan diikat. Yang mana berada di atas, mereka dikepung dan dibunuh. Ya, maka tiga orang sahabat yang berada di bawah ini didatangi oleh Abu Sufyan yang ketika itu tahun 4 Hijrah. Ya, Abu Sufyan datang kononnya sebagai perunding untuk membebaskan mereka. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Mereka perlu digantikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tempat mereka digantikan Nabi, mereka kata Abu Sufyan, kamu boleh balik bersenang lenang dengan anak isteri kamu, biarlah Muhammad jadi galang ganti kamu. Apa jawab Sayyidina Khubaib bin Adi radhiyallahu an? Kami sekali-kali tidak mengizinkan kan, dan tidak sanggup walaupun sebatang ataupun satu duri yang lembut masuk ke atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah iman para sahabat, ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Khubaib bin Adi ini di sisi kaum musyrikin merupakan satu provokasi. Lalu ditangkap, disalibnya Khubaib bin Adi, dibunuh secara perlahan-lahan. Manakala dua orang sahabat lain, Abdullah bin Tariq dan Zaid bin Dasinah ini, mereka dijual dengan Bani Haris. Kerana dalam peperangan Badar, ketua pada Bani Haris ini dibunuh oleh mereka berdua ini. Ya. Lalu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat pengkhabaran berita tentang kematian ataupun kesyahidan 10 di kalangan sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu duka cita dengan apa yang telah berlaku. Kan? Dan hanya beberapa hari ataupun kurang daripada seminggu peristiwa tersebut, datanglah satu lagi yang orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kenali, iaitu seorang ketua Bani Amir daripada Najat, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Amir bin Malik atau nama kunyahnya Abu Barrah. Abu Barrah Amir bin Malik berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menawarkan kepada Amir bin Malik ini Islam, tetapi ditolak secara baik. Dan Amir bin Malik ini mencadangkan beliau ni dia berminat untuk masuk Islam, tetapi dia akan masuk bersama anak-anak buahnya iaitu Bani Amir di Najat, dan minta Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar satu delegasi yang besar untuk menjadi pendakwah di bumi Najat di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuarakan kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan para sahabat. Apatah lagi peristiwa Ar-Raji ini baru sahaja beberapa hari berlaku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sedih. Ha? Tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut kan, Amir Abu Barrah Amir bin Malik memberi jaminan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan mereka. Apatah lagi Abu Barrah Amir bin Malik ini merupakan ketua kepada Bani Amir. Walaupun Nabi SAW dalam keadaan ragu dan bimbang, tetapi perjuangan Islam untuk menyebar atau mengembang luaskan Islam ini patut dilakukan. Begitulah para sahabat. Mereka sanggup berjuang jiwa raga mereka untuk mengembangkan Islam sampai di bumi kita ini. Tetapi berbeza dengan kita yang Islam kita, Islam tradisi, Islam keturunan. Tetapi kebanyakan daripada kita gagal, ya, gagal maksudnya kita gagal untuk bertahan di dalam Islam, di dalam mengamalkan ajaran Islam, ya, sesuai dengan apa ni, apa yang Allah Taala berfirman dalam suratul Asr, ya, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu mendapat kerugian
ya, kecuali yang tidak mendapat kerugian hanya empat golongan, termasuk yang ada empat perkara dalam diri kita. Pertama sekali kan yang beriman, kedua yang beramal soleh, yang ketiga tawasau bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran, yang keempat watawasau bis sabr, iaitu berpesan-pesan dengan kesabaran. Kalau ada empat perkara, empat ciri ini dalam diri kita, insya-Allah kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Bahkan di dalam surah At-Tahrim pula Allah Subhanahu taala berfirman pada ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana manusia dan batu-batu berhala ini menjadi bahan bakaran api neraka. Alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mana yang menjaga neraka ini terdiri pada malaikat-malaikat yang keras dan kasar layanannya. Mereka tidak pernah menderhaka kepada Allah daripada segala hal yang diperintahkan ke atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka sentiasa menuruti segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Abu Barrah Amir bin Malik meyakinkan Nabi, ya, Nabi pun mengumpulkan di kalangan para sahabat Ansar, ya, lebih 70 para sahabat, yang mana mereka ini yang penghafal Al-Quran ketika pada tahun 4 Hijrah itu, walaupun Quran tidak komplit lagi ketika itu, dan mereka di kalangan fuqaha ataupun yang faqih dalam bidang agama, kerana untuk menyebarkan Islam. Dan pekerjaan mereka di siang hari, sebahagian mereka bekerja sebagai pemotong kayu api dan sebahagian lain mengambil upah untuk mengangkut air. Dan pendapatan mereka pula mereka bahagikan kepada dua, iaitu sebahagian membantu orang-orang muhajirin. Apatah lagi di dalam kaum muhajirin itu ada satu golongan ahlus sufah. Ya, inilah pekerjaan yang mereka, yang Allah Ta'ala merakamkan pujian ke atas mereka dalam surah Al-Mumtahanah, yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudara mereka, melebihkan saudara mereka lebih daripada diri mereka sendiri. Ya, maka sebelum mereka ataupun satu delegasi yang diketuai oleh Haram bin Milhan, Nabi melantik Haram bin Milhan ini menjadi wakil ataupun ketua sebagai amir dalam tujuan safar, sampailah ke Najd untuk mengajarkan kepada penduduk Najd tentang Islam. Ya. Dan sebelum bertolak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan beberapa pucuk surat untuk diberikan sepanjang perjalanan daripada Madinah untuk sampai ke Najd tersebut. Ya. Daripada satu tempat ke satu tempat, mereka apabila mereka berjumpa dengan ketua-ketua tersebut, mereka memberikan surat tersebut, surat tawaran Islam. Barang siapa yang masuk Islam, mereka akan selamat, bukan saja selamat di dunia, bahkan selamat di akhirat. Jadi seperti mana yang dirancangkan, ya, mereka pergi dengan membawa binatang ternakan. Kenapa? Nak menuju ke Najd ini hampir dua kali ganda jauhnya daripada Mekah, daripada Madinah ke Mekah, nak pergi ke Najd tu hampir dua kali ganda jauhnya. Maka para sahabat ini apabila sampai dari satu tempat ke satu tempat yang lain, apabila sampai di Bi'ru Ma'unnah, iaitu berdekatan dengan telaga Ma'unnah tersebut, para sahabat pun mendirikan kemah, ya, mendirikan kemah untuk didiami oleh lebih 70 para sahabat ini. Dan seperti mana rutin biasa, apabila Haram bin Milhan, ya, sampai di satu-satu tempat, dia akan ditemani oleh dua orang sahabat lain, kerana untuk memberi surat, untuk memberi surat kepada ketua-ketua di sana. Ya, tetapi ketika di Bi'ru Ma'unnah ini, lalu Haram bin Milhan, ya, dia mengatakan kepada dua orang sahabat yang bakal menemaninya, iaitu Amir bin Umayyah dan Munzir Ad-Damri ini, dia berkata, kalaulah pemimpin atau ketua di Bi'ru Ma'unnah ini mengkhianati kita,
kan kita bertiga akan mati, ya. Daripada mati tiga orang, lebih baik seorang saja mati, ya. Ini jadi haram bin Milhan mencadangkan kepada dua sahabat ini supaya membawa binatang ternakan dibagi makan. Biarlah dia seorang menghadap Amir bin Tufail, iaitu ketua di Bi'ru Ma'unah tersebut. Sebaik saja surat diberikan kepada Amir bin Tufail, lalu dia keronyokkan surat tersebut dan dibuang. Ya, kemudian dia memprovokasi Haram bin Milhan. Kemudian dia mengarahkan orang bawahannya untuk membunuh Haram bin Milhan ini. Ya, orang bawahan dia pun membunuh dengan menikamnya dengan lembing ataupun tombak. Sebaik saja tombak atau lembing tersebut tembus pada dadanya, dia pun menjerit kata, "Allahu Akbar, demi Tuhan Kaabah, aku telah berjaya." Ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Haram bin Milhan ini bagi orang-orang kafir menjadi pelik. Kan? Kenapa? Apa pula? Kan dia dah hampir mati, tiba-tiba dia kata dia telah berjaya. Inilah bagi kita orang Islam ada hikmah dan ada sebab-musabab kenapa dikatakan begitu. Sebab apa? Sebaik saja dia ditikam, dia telah nampak bayangan-bayangan syurga dan dia telah menyampaikan amanah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap ketua-ketua yang dijumpai. Jadi dia telah nampak bauan dan telah nampak syurga, dan sebab itulah dia menjadi kata, aku telah Allahu Akbar, demi Tuhan Kaabah aku telah berjaya. Ya. Jadi perkara sebegini juga kalau kita lihat apa yang berlaku di bumi Gaza. Kita lihat puluhan mereka yang syahid, kan, walaupun mereka dalam keadaan menahan kelaparan, sebaik saja mereka meninggal, wajah-wajah mereka tersenyum, menandakan mereka telah nampak akan syurga tersebut. Bahkan seawal usia 15-16 tahun di kalangan syuhada ini, ya, ada NGO di kalangan Malaysia dan Indonesia apabila datang ziarah kepada jenazah-jenazah syuhada ini. Ya, contohnya jenazah syuhada yang seawal usia 16 tahun, dia sapu atau dia belai rambutnya, dia lihat satu bauan yang cukup harum, yang mana bauan ini tidak sama dengan mana-mana perfume yang berada di dunia. Ya, sehingga dia cium berkali-kali, bauan tersebut tidak hilang. Inilah realiti yang mereka nampak. Maka apabila Haram bin Milhan ini syahid, lalu Amir bin Tufail mengarahkan atau minta tolong kepada Bani Amir. Bani Amir ni yang mana ketua mereka Abu Barah Amir bin Malik. Ya, minta Bani Amir ini untuk bersama-sama membunuh para sahabat yang berada di kemah Bi'ru Ma'unah tersebut. Tetapi Bani Amir ini tidak mahu bersekongkol dengan kejahatan yang dibuat oleh Amir bin Tufail. Lalu dia mengelakkan diri daripada Amir bin Malik, daripada Amir bin Tufail tersebut. Ya. Tetapi bagi Amir bin Tufail, dia tidak berputus asa, lalu mengajak daripada kalangan Bani Zakwan, Bani Ri'il, Bani Uyashah dan Bani Sulaim untuk bekerjasama bergembling tenaga untuk membunuh para sahabat yang berada di kemah tersebut. Lalu berlakulah pembantaian, pembunuhan, penyembelihan para sahabat ini. Ya, di kalangan lebih 70 sahabat yang berkemah tersebut, mereka datang untuk menyampaikan dakwah, bukan untuk berperang, dan mereka pun tidak fikir mereka akan jadi mangsa dalam keadaan gitu. Lalu mereka dibunuh dalam keadaan tidak bersenjata. Hanya dalam jumlah yang tersebut, hanya seorang sahaja yang terselamat, itu pun kerana dia berteduh ataupun berlindung di sebalik jenazah syuhada yang telah syahid tersebut, ya, iaitu Ka'ab al-Jarrah. Lalu mencari jalan untuk keluar, dan ketika orang kafir meninggalkan tempat tersebut, manakala dua orang sahabat tadi yang pergi mengembala kambing, dan ketika mereka balik, mereka melihat ada sekawan burung yang berada di atas kemah di Bi'ru Ma'unah tersebut. Mereka telah menjangkakan satu musibah telah berlaku.
sebaik saja sampai di kemah tersebut, mereka melihat ada di kalangan orang kafir terakhir yang membunuh para sahabat ni. Lalu seorang daripada mereka iaitu Munzir Ad-Damri ini segera sempat dan membunuh seorang dari kalangan kafir. Lalu dia pun turut syahid dibunuh. Tinggallah seorang sahabat yang bernama Amir bin Umayyah. Akhirnya Amir bin Umayyah ini ditangkap, kan, ditangkap dan disoal siasat. Yang soal siasat ni ketua penjenayah di di Bi'ru Ma'unah itu sendiri yang bernama Amir bin Tufail, ya. Lalu soal siasat tentang asal usulnya, dia pun bagi tahulah dia daripada Bani Munzir, kan, yang mana Amir bin Tufail ini pernah berjanji dengan ibunya akan membebaskan seorang daripada kalangan Bani Munzir. Kebetulan yang berada di hadapannya seorang para sahabat yang daripada kalangan Bani Munzir, lalu dia botakkan kepalanya dan dibebaskan. Ya, jadi Amir bin Umayyah yang dibotak dibebaskan ini menjadi keliru siapakah dalang kepada pembunuhan para sahabat ini. Ya, dia masih menjangkakan bahawa mungkin Bani Amir terlibat. Lalu dia pun cari jalan pulang untuk ke Madinah. Dan dalam perjalanan tersebut, dia tersempak dengan dua orang dari kalangan Bani Amir. Lalu menumpang bersama dua orang dari kalangan Bani Amir ini. Ketika dua orang kalangan Bani Amir ini sedang tidur nyenyak, dia pun ambil kesempatan dan membunuh dua orang ini dengan beranggapan bahawa Bani Amir ini terlibat dalam pembunuhan ke atas 70 para sahabat tersebut. Ya. Lalu selepas tu dia pun datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan semua hal yang berlaku. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa mendengar cerita tentang pembunuhan para sahabat dan terkhilafnya Amir bin Umayyah membunuh dua orang dari kalangan Bani Amir tersebut. Ya, dalam keadaan gitu Nabi terpaksa cari diat ataupun pampasan untuk diberikan kepada dua orang dari kalangan Bani Amir, untuk diberikan kepada keluarga mereka. Dalam masa sama kepada para sahabat yang terbunuh itu, Nabi mula mengadakan bacaan kunut nazilah. Itulah yang kita buat, bacaan kunut nazilah, kan? Sedangkan pembunuhan yang berlaku itu dalam dua masa yang berlainan, kita sebut dalam dua harilah, kan? Mangsa yang terbunuh 80 orang, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah sebulan lebih. Ya, Nabi melakukan kunut nazilah sampailah saat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam doa kunut nazilah sebut, Nabi pun doa Allahumma la'ana bani Zakwan wa bani Sulaim wa bani Uyaisyah wa bani Ri'il. Bila doa lah anak ni dibaca, ya, mana mereka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam suruh Nabi SAW stopkan dulu kunut nazilah kerana pembunuhan ini telah pun terjadi. Ya, maka Nabi SAW pun ketika itu Sayyidina Hasan bin Ali, cucunda Nabi SAW datang dan Nabi pun panggil Sayyidina Hasan dan mengajarkan doa kunut seperti mana doa kunut subuh. Ya, maka kita boleh kiaskan dengan apa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Walaupun pembunuhan yang berlaku, kita katalah jumlah mereka 80 orang atau kurang daripada 80 orang. Tetapi tempoh Nabi membaca kunut tersebut satu bulan ataupun lebih. Ya. Tetapi perkara yang berlaku di hadapan mata kita sekarang ini, iaitu pembunuhan masyarakat Gaza, yang di waktu saya sedang bercakap, tuan-tuan sedang mendengar ini pun, pembunuhan masih terus berlaku, kan? Bila masih terus berlaku, sudah tentu kita kena teruskan kunut nazilah. Seperti mana zaman Nabi, ada riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 5 kali sehari. Walaupun dalam solat zuhur dan asar itu bacaan tersebut dibaca dalam bacaan sir, tetapi kunut itu boleh dibaca dalam keadaan jahar, ya, dalam keadaan kuat. Apatah lagi kalau mampu kita membaca dalam solat-solat yang jahar itu lebih terbaik. Ya. Saya bila saya pergi di tempat-tempat yang baru ataupun di tempat
tempat yang saya pernah berkuliah sekali dua, kan, yang saya tak sebut, saya akan highlightkan isu berkenaan dengan kunut nazilah ini. Karena di satu tempat saya berkuliah, jadi ketika mana saya berkuliah tersebut, saya highlightkan isu seperti kunut nazilah, maka imam di surau itu dia bagi tahu kepada saya, "Ustaz, sebenarnya bukan saya tak nak baca kunut nazilah ini." Dia kata, "Siapalah diri kita ini yang nak mengerahkan Allah Subhanahu Wa Taala? Kami kita nak letakkan Allah pada batang tengkuk musuh-musuh kita." Ini kata imam tu, mujurlah dia tak faham, keliru dan bertanya. Yang kedua dalam doa tersebut, "Sallita alaihim kalban min kilabik." Ya Allah, cengkamkanlah anjing-anjingmu. Kan anjing itu najis mughallazah. Kita suruh Allah cengkamkan, ya. Ini dalam bahasa-bahasa majas atau bahasa kiasan. Kalau kata perkataan cengkam ni pun, manalah ada anjing itu ada kuku nak cengkam, kan? Jadi saya menceritakan bagaimana satu peristiwa berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW berdakwah dengan cara terang-terangan, ya, pada tahun ketiga kenabian Nabi SAW, iaitu selepas tiga tahun berdakwah secara rahsia, Nabi naik di atas bukit Safa dan bagi tahu, "Wahai masyarakat Arab, kalau saya berkata kepada tuan-tuan bahawa di sebalik bukit ini ada musuh nak datang menyerang pada kita, adakah kamu percaya?" Lalu semua masyarakat Arab kata, "Kami percaya bahawa tuan tidak pernah bercakap dusta." Lalu Nabi menyampaikan dakwah pertama. Belum habis Nabi menyampaikan tersebut, Abu Lahab bangun melaknat Nabi dengan katanya, "Taballaka ya Muhammad, celakalah kau Muhammad. Adakah kerana ini kau mengumpulkan kami semua?" Itulah permulaan musuh Nabi. Abu Lahab ini memusuhi Nabi. Sedangkan Abu Lahab ni, selain daripada bapa saudara Nabi, dia juga merupakan bisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi berkahwin dengan anak Abu Lahab. Kan rentetan dari peristiwa ini, turunlah surah Al-Masad melaknat Abu Lahab tersebut. "Tabbat siada Abi Lahab wa tab." Ya, Allah melaknat Abu Lahab dan isterinya, ya. Dan rentetan pada itu, anaknya Abu Lahab, Utbah bin Abu Lahab pun menceraikan anak Nabi. Bukan setakat tu, selalu mengganggu gugat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu memperlekehkan. Ketika Nabi berdakwah kepada para sahabat, Utbah ini datang selalu mengganggu, ya, sehingga tu, apabila turunnya surah An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa," ya, dalam satu ayat ini, "Allamahu syadidul quwa zu mirrah fastawa wa huwa bil ufuqil a'la." Di antara terjemahannya mengatakan, di antara Nabi SAW, jarak di antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa Taala iaitu kurang daripada jarak apabila panah itu dilepaskan daripada busurnya. Tinggal lagi Nabi tak nampaklah. Jadi apabila Nabi SAW membacakan ayat-ayat ini, maka datanglah Utbah ini memperolokkan, dan yang terakhir meludah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mendoakan, "Allahumma sallita alaihim kalban min kilabi." Ya Allah, cengkamkanlah anjing-anjingmu pada Utbah ini. Dan sebaik Utbah ni balik berjumpa dengan bapanya Abu Lahab, dia menceritakan. Kemudian Abu Lahab tanya, "Apa yang Nabi buat pada kamu?" Kata Nabi mendoakan, "Ya Allah, cengkamkanlah anjing-anjingmu pada Utbah." Kata Abu Lahab, "Wahai anakku, aku tidak merasa tenang dan tenteram dengan apa yang diperkatakan Nabi tersebut, apa yang diperkatakan Muhammad tersebut." Dan dalam masa yang sama, mereka perlu pergi ke Syam. Di dalam perjalanan, kan, mereka membuat kemah, kan, hampir waktu petang tu mereka buat kemah untuk bermalam di sana. Dan Abu Lahab merancang supaya di sekeliling kemah, dalam kemah tersebut, dijaga dan dikawal oleh pengawal-pengawal Abu Lahab, yang mana Abu Lahab merupakan orang yang kaya. Kemudian di tengah-tengah diletak barangan dagangannya. Di atas barangan dagangan ini diletakkanlah Utbah ini. Maksudnya apa? Kalau ada mana-mana makhluk yang datang nak memudaratkan, mereka perlu berhadapan dengan pengawal-pengawal Abu Lahab ini. Ketika waktu pagi-pagi buta, masuklah seekor binatang. Bukannya anjing yang masuk, seekor singa yang besar masuk.
dan sebaik saja masuk dilihat seorang demi seorang yang menjadi pengawal di dalam kemah tersebut. Lalu singa ini membiarkan, dan apabila Utbah ini tersedar dari tidur, sebaik singa ini melihat Utbah lalu melompat dan menerkam hingga menceraikan di antara kepala dan badannya. Inilah perkara yang berlaku. Jadi sebab itulah doa kita ini penting, ya. Kita tidak mampu untuk berjuang, bahkan mereka pun tidak perlukan kita untuk membantu mereka. Mungkin dengan kedatangan kita pun menyusahkan pula, kan, menyusahkan mereka. Tapi yang penting, apa yang termampu kita lakukan, paling kurang yang mana pandai pos-poskan. Dan jangan kita berhenti dalam memperkatakan tentang Palestin. Ada orang tu apabila tengok medsos, bila dia nampak isu Palestin terus skip, tak sampai hati nak tengoklah dengan berbagai alasan. Walhal mereka yang berlaku kat sana tu, mereka poskan kepada kita untuk kita ikhtiar sedaya upaya kita yang kita lakukan. Kalau itu pun tak mampu lakukan, takkan dengan doa pun tak mampu kita lakukan. Kan apatah lagi doa di dalam kunut nazilah kita. Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, man la yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum, barang siapa yang tidak ambil cakna, tidak ambil peduli tentang urusan kaum muslimin, bukan daripada kalanganku. Jadi inilah paling kurang yang mampu kita lakukan dengan kita berdoa. Jadi mari sama-sama kita menutup kuliah kita pada pagi ini dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الدعاة والمجاهدين اللهم انصر المظلومين المستضعفين في غزة وانصر إخواننا المظلومين المستضعفين في بلاد فلسطين وانصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم عليك باليهود وأمريكية والبريطانية والهند والأمم المتحدة وزملائهم اللهم دمر الكفرة والكافرين والنفاق والمنافقين والشرك والمشركين والظلم والظالمين الذين هؤلاء يسدون عن سبيلك اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم على نحورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم وانصرنا عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بالسعادة ولا تحتم علينا يا الله بالشقاوة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته